Dama sama Nara mau bikin bolu. Bolu pisang. Ada mangkok. Bahan-bahannya ada apa aja? Mangkok. Ada semalam kita bikinnya itu kan semalam kita bikin nggak kayak paginya kita semalam itu kita mainan yang semalam nih. Oh iya. Pencet ya. Ini ada. Oke. Karena nggak boleh mulai loh sama Dama. Oke. Okay. Yaudah sekarang sebutin dulu bahan-bahannya apa aja. Ada ini, minyak. Ada tepung, ada gula, ada pisang, ada telur, ada telur lagi, ada telur, dan ada garpu tiga, ada sendok. Gulanya mana? Gulanya belum disebutin. Udah ya tadi. Hati-hati ketusuk. Ini harus diawasin orang tua ya. Karena ini caranya. Bahaya. Ya, sebentar. Nah, ini penyet-penyet ini. Ini buat mama. Tuh. Sambil dipegangin Kak mangkoknya. Mulai lembut ya, teman-teman. Kita aduk-aduk. Iya, dipenyet-penyet ya. Aku adukin. Ya, penyet-penyet. Terus kita aduk. Oke, habis ini kita sisihkan dulu. Kita bikin adonan yang lain ya. Oke Kak, berikutnya masukkan telur Kak. Hati-hati tumpah. Iya, yang ini. Yang ini, masukkan telur. Masukkan telur, oh sendoknya. Ini dulu, telur. Oke, sip. Habis itu kita aduk. Belum, gula-gula. Udah masukkan. Oke. Banyak. Oke, harusnya sih pakai mixer, cuman kita nggak punya mixer, jadi dikocok-kocok. Kalau kapan-kapan kita beli mixer. Oke. Biar nggak netes ya. Netes. Tinggal dikit. Bubur bayinya. Emang kayak bubur bayi. Kita juga punya cara. Oh, yang ubi ungu. Masih ada Kak adonannya. Dituang aja Kak coba. Itu. Yang aku cacar itu nih guys, yang cuci piring ya. Nara pakai apa Nara? Pakai celana kek. Pakai apron. Oke. Okay. Sudah adonannya? Coba tunjukin. Ya, ini nanti dikukus. Dikukus ya. Nanti kalau kukus pakai itu. Sudah Kakak tidak diaduk-aduk. Dikukus 40 menit. Ya nanti yang ngukus mama aja ya. Oke? Okay? Soalnya kenapa? Pakai kompor. Oke, okay, kita tunggu 40 menit lagi ya teman-teman. Tadi aku mandi dulu sambil ngukurnya. Kita mandi dulu biar seger. Iya, kita sambil nunggu kuenya kita mandi dulu. Kuenya udah matang.
Kuenya udah matang ya? Iya, tapi kita lihat ya. Panas sih. Iya. Emang sih kita bikinnya ini ya dengan seadanya banget ya, peralatan seadanya ya. Enggak pakai mixer, terus loyangnya juga pakai ini. Kita coba ya. Tunggu. Aku mau tumbruk tapi kita panas, guys. Panas sebentar. Ini bolu kukus ikannya. Aku mau potong. Kita coba ya. Wow, tadi udah ditumbruk sama mama. Mama bisa potongnya? Coba sini. Yuh, kebalik sayang. Kok yang orang tua kok gak kebalik kok? Iya. Yang kecil kebalik. Tolong pegangin ya. Kayak kue. Kayak kue. Yang sabar. Ada udah gak sabar, nyomot-nyomot. Iya. Takutnya kena pisau. Tunggu ya. Yang satu buat kita. Iya nih. Kita lihat dalamnya. Sini, Dek. Kita lihat. Panas enggak? Panas. Tunggu ya. Tunggu. Panas ya? Panas. Harus ditiup. Iya, tiup. Coba. Tisu. Enak? Enak? Enak enggak? Pakai tisu. Coba, Kak. Coba, Kakak. Kakak. Nih, teman-teman nih. Nih bolu kukus. Bolu kukusnya nih. Ini dibikinnya dengan kerempongan karena harus bikin sama bareng anak-anak. Sini sayang. Panas ya. Oke, coba mama deg-degan deh hasilnya kayak gimana. Oh, tisunya kemakan? Enak? Mana kok nggak ada suaranya? Enak banget. Enak. Coba kasih Manisa. Manisa ambil nih. Manisa ikut ambil. Mama juga deh. Coba ya. Nih teman-teman. Semoga enak ya. Asap pisang. Enak. Ini kayak bolu pisang ya? Padahal emang pisang. Gimana Hadi ini bikin bolu pisangnya? Enak. Seru enggak? Seru. Serunya kenapa? Karena bikin bolu. Belepotan ya? Kasih kayak kertas nggak dimakan. Karena. Lain kali mau bikin kue lagi nggak? Mau. Tahu nggak tadi? Ya, tapi yang cake. Oke, cake. Berarti harus beli mixer dulu, beli oven dulu, ya kan? Iya. Ini tadi bolu kita yang. Kita punya oven. Oven ada, kecil tapi. Nggak apa-apa. Oke? Oke. Ini bagus tisunya. Oke. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Ada tombol like di situ tuh, sama ada tombol jempolnya diklik ya, sama tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya di subscribe ya. Dan di share juga. Dah, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye, see you next time. Mama Nara mau makan bolu kukus dulu nih. Bye bye. Jangan lupa like.